Sembarangan mie goreng, tapi mie gorengnya mie goreng pelangi. Jadi minyak itu berwarna-warni. Babi sudah siapin nih tepung buat nantinya kita cetak pakai cetakan ini untuk berbentuk mie. Ya, minyak ini nanti berwarna-warni, teman-teman. Oke, langsung saja ya kita masak-masak. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu di channel Dunia Barbie ini. Ayo langsung saja kita masak. Pertama-tama kita buat mie-nya dulu ya. Kita pakai cetakan ini, dan nantinya kita masukin adonan tepung mie-nya di dalam sini. Tinggal kita tekan, nanti keluar adonan berbentuk mie kayak ini. Gampang kan, teman-teman? Sekarang kita buat mie yang warna biru. Warna birunya sudah jadi, tinggal kita potong. Kita buat yang warna hijau sekarang, teman-teman. Mie warna hijau. Terakhir, minyak warna kuning. Mie pelanginya sudah jadi, teman-teman. Cantik-cantik ya, berwarna-warni. Ada warna kuning nih di sini dan warna hijau. Wah, Barbie sudah gak sabar mau masak. Gimana ya rasanya mie pelangi ini? Langsung saja kita masak ya, teman-teman. Barbie siapin dulu peralatan masaknya. Barbie nyalakan dulu apinya. Pertama-tama kita rebus dulu ya mie-nya sebentar. Diaduk-aduk mie-nya supaya tidak lengket.
kita tutup kira-kira 2 menitan. Kita angkat dulu mie-nya ya. Kita angkat dulu mie-nya ya. Ini mie pelanginya sudah siap kita masak. Dan juga Barbie ada siapin bahan-bahan yang lainnya. Ada sayur, daging ayam, ada jamur, dan sedikit cabai supaya agak pedas. Barbie suka yang pedas-pedas. Kita masak ya sekarang. Kita masukin dagingnya. Sayur. Jamurnya. Dan cabai. Kalau semuanya sudah masak, mie-nya siap dimasukin. Jangan lupa kita masukin garam dan merica. Kita aduk-aduk supaya rata. Barbie mau cobain dulu kalau mie-nya sudah enak atau belum. Rasanya sudah enak, sudah cukup garam dan mericanya. Nanti Barbie tinggal angkat dan taruh di piring. Mie-nya siap dihidangkan. Mie goreng pelanginya sudah jadi nih, dengan mie-nya yang berwarna-warni. Ada cilinya juga, ada cabenya juga nih. Kelihatannya sih menarik dan rasanya enak. Barbie bisa buka restoran mie pelangi karena belum ada yang buat nih di Indonesia mie goreng pelangi. Barbie mau makan dulu ya. Sampai di sini dulu video Barbie kali ini masak mie goreng pelangi. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol bell notification. Sampai ketemu lagi di video Barbie yang lainnya. Sampai jumpa. Bye.